semuanya, luar biasa. Sehat tadi-tadi? Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Adik-adik masih ingat gak sih Pentakosta itu artinya apa? Iya, betul sekali. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, hari di mana Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Adik-adik, kalau kakak bilang laskar Kristus, semua harus bangkit berdiri. Oke, siap? Laskar Kristus? Yes! Wah, Allah kita hebat sekali adik-adik. Dia sungguh luar biasa. Mari semua tetap berdiri dan kita angkat satu pujian. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Lama ya, ada gak sih yang suka marah-marah sama mama atau bapaknya?
bapaknya di rumah kalau disuruh belajar. Padahal bapak dan mama suruh belajar supaya adik-adik meskipun tidak ke sekolah tapi tetap pintar karena selalu belajar di rumah. Kakak juga pernah berbuat dosa. Nah adik-adik, mari kita minta ampun sama Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan kita. Kita menyanyi Tuhanku bila hati kawan. Bagi Allahku selagi aku ada.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap? Tetap pegang Alkitabnya, letakkan di dada kita, lalu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa berjalan baik dalam kehidupan kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kakak yang akan mendengarkan firman Tuhan, kurang-kurang dirinya, biarlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberi oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi Ding Dong, Ding Dong. Oke, kalau gitu duduk yang manis, gak boleh makan, dan gak boleh minum, ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari isi Alkitab ini. Aku cinta Yesus. Wo aini Jesu. Inangku kamale tupuang Yesu. Bahasa apa lagi ya? Sarang heo Tuhan Yesus. Sekarang apalagi ya? Nah, adik-adik di rumah ada berapa bahasa yang adik-adik bisa? Bisa nggak? Nah, adik-adik, bagaimana kalau di rumah adik-adik tanya papa dan mama bahasa apalagi yang bisa adik-adik katakan? Ya, para murid tetap berkumpul, berdoa, dan memuji Tuhan. Dengan setia, mereka menantikan janji yang dipesankan
Tuhan sebelum naik ke sorga. Mereka berkumpul dalam sebuah rumah tempat mereka biasa berkumpul. Sementara itu, tibalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta dirayakan setiap tahun oleh orang Yahudi. Dan semua orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri lain dari segala bangsa-bangsa hadir di Yerusalem. Saat Yerusalem menjadi ramai karena perayaan Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin deras, angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa. Lalu orang-orang yang ada di situ, mereka mengatakan, "Wah, bagaimana ya mereka bisa berbicara dengan bahasa kita?" "Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Bagaimana mereka bisa berbicara bahasa kita sementara mereka itu gak pernah belajar bahasa kita?" "Iya ya, atau jangan-jangan mereka itu lagi mabuk. Mereka mungkin lagi mabuk." "Iya, betul-betul." Adik-adik, masih ingat siapa namanya yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali? Iya, betul sekali, dia adalah Petrus. Ketika Petrus mendengar orang-orang di luar mengatakan mereka sedang mabuk, Petrus yang tadinya seorang penakut, dia maju ke depan. Dia mengatakan, "Hei, kami tidak mabuk. Kami diberikan kuasa oleh Roh Kudus sehingga kami dapat berbahasa-bahasa lain, meskipun kami tidak pernah belajar. Kami tidak mabuk. Kami sedang membicarakan tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan kepada kami semua. Jadi kami tidak mabuk." Adik-adik, Petrus menjadi berani karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Adik-adik, Roh Kudus hadir di tengah-tengah para murid dan juga orang-orang percaya, mengubah hidup kita semua. Dari yang penakut menjadi berani, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Lalu dari orang yang tadinya pergi menjauh, tercerai-berai, akhirnya jadi bersatu. Itu semua karena Roh Kudus mengubah hidup kita. Sekarang, adik-adik, sudah terbukakah hati adik-adik untuk menyambut Roh Kudus ke dalam hati adik-adik? Oh, sudah, tepuk tangan buat semuanya. Adik-adik, kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah, bahkan papa dan mama dan semua keluarga, mari kita buka hati kita untuk supaya Roh Kudus dapat masuk ke hati kita dan dapat mengubah hidup kita. Gak boleh takut lagi, karena Roh Kudus hadir sebagai penolong kita semua. Adik-adik, tetap di rumah, jangan keluar rumah. Terus berdoa kepada Tuhan supaya virus corona segera berlalu. Dan kita, kakak pelayan semua, bisa lagi berkumpul bersama adik-adik semua yang ada di rumah, di gereja, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama bersekolah minggu. Kangen ya? Oke, sampai jumpa minggu depan.
Tetap sehat dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat satu pujian untuk merespon cerita yang sudah kita dengarkan. Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kita semua, sehingga kita tidak lagi menjadi takut tapi menjadi berani. Kita menyanyi Hari Pentakosta. Bahwa meskipun Tuhan Yesus sudah terangkat naik ke surga, dan pada saat ini Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi kami untuk selalu menghibur kami, untuk selalu menemani kami, sehingga kami tidak takut lagi Tuhan. Kami menjadi percaya diri, kami menjadi berani, karena kami tahu bahwa Roh Kudus akan selalu ada di hati kami. Dan ajar kami untuk selalu membuka hati kami untuk senantiasa menerima Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Tolong berkati persembahan ini supaya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Meskipun kami saat ini belajar di rumah, bekerja di rumah, bermain di rumah,
dan bahkan juga beribadah sekolah minggu di rumah. Ya Tuhan, berikan kami kesabaran supaya kami tidak marah-marah kepada papa dan mama ketika kami disuruh belajar di rumah. Itu semua supaya kami menjadi makin pintar. Tuhan Yesus, tolonglah supaya corona ini segera pergi dari muka bumi ini. Sehingga kami bisa kembali lagi menjalani kehidupan seperti dulu, bisa pergi sekolah minggu di gereja, bisa kembali sekolah di sekolah kami, dan bisa bermain lagi bersama dengan teman-teman semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat kan kalau Kakak bilang laskar Kristus, adik-adik harus berdiri. Laskar Kristus? Yes! Mari kita angkat satu pujian, Yesus berpesan dalam malam gelap. Kiranya Allah memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita mengangkat satu pujian, sudah selesai sekolah minggu kita. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah, Tuhan berkati semuanya.